Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Majalengka yang aman dan kondusif, Kepolisian Resort Majalengka memberikan reward kepada anggotanya yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Penilaian Kapolres Majalengka diberikan kepada 20 anggotanya berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Dari AKP ke Kompol 1 orang yang dilaksanakan di Mapolda Jawa Barat. Dari Bripka ke Aibda 8 orang, dari Brigadir ke Bripka 9 orang, dari Briptu ke Brigadir 1 orang, dan dari Bripda ke Briptu 1 orang. Kita kalau mau melaksanakan kenaikan pangkat, ada beberapa syarat administrasi dan kemudian catatan-catatan dari pimpinannya. Orang secara standar biasanya 4 tahun sekali naik pangkat. Tapi kalau di saat dia melaksanakan tugas, ada kesalahan, terus mendapatkan hukuman, yang hukuman itu tertulis tidak bisa naik pangkat, biasanya tertunda. Jadi intinya adalah kenaikan pangkat ini bukan datang tiba-tiba, tetapi jerih payah dari anggota yang berdedikasi baik, loyalitas dan melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada pelanggaran sekecil apapun selama dia melaksanakan tugas. Gelar upacara korps rapat kenaikan pangkat personil Polri terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 dan PNS Polri periode 1 April 2018 di halaman Mapolres Majalengka yang secara simbolis diwakili 3 personil Polri dan 1 personil Polwan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwarus Pendi Tribrata TV, salam Tribrata.